to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Hamra Hehanusa jadi tumbal, imbas kemenangan Persik Kediri kontra Persib Bandung. Persik Kediri kembali dihantui kabar buruk, menjelang pertandingan lanjutan pekan ke-23 BRI Liga 1, yakni melawan PSM Makassar. Kesiapan tim Macan Putih dalam laga tersebut menjadi bayangan, ketika Hamra Hehanusa, yakni pemain kunci di sektor bek tengah, dilaporkan mengalami cedera serius. Seperti diketahui, cedera tersebut diperoleh pasca pertandingan kontra Persib Bandung kemarin. Dalam pengumuman resmi melalui laman resmi Persik Kediri, adik kandung dari Rezaldi Hehanusa itu, telah disebutkan mengalami cedera pada bagian pergelangan kaki. Kondisi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran pada tim Macan Putih. Bahkan sang dokter tim yakni Yusuf Zulfikar, masih melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kesehatan pemain. Hamra mengalami sedikit cedera di bagian engkel, saat akan menghalau bola dari pemain lawan. Kami langsung menariknya keluar dari pertandingan untuk berjaga-jaga, dan memastikan tidak mengalami cedera yang lebih serius, kata dokter tim Persik tersebut. Seperti diketahui, Hamra Hehanusa sebelumnya menjadi bagian utama dari susunan pemain inti, pada pertandingan melawan Persib Bandung, yang berakhir dengan kemenangan untuk Persik itu. Duetnya bersama Anderson Nascimento terbilang kokoh, sebelum dirinya ditarik keluar di pertengahan babak pertama. Adapun awalnya, penampilan Hamra Hehanusa terlihat tanpa masalah sebelum terjadi benturan, yang menyebabkan pemain berusia 24 tahun itu harus ditarik keluar. Menyikapi hal itu, pelatih Marcelo Rospide terpaksa menarik Hamra pada menit ke-33, dan menggantikannya dengan Ahmad Agung. Kondisi sang pemain diharapkan tidak terlalu serius, dan diharapkan bisa tampil kembali saat menghadapi PSM Makassar. Seperti diketahui, Hamra Hehanusa memang memiliki penampilan stabil, setelah hijrah dari Persija menuju Persik Kediri. Pemain berpostur 178 cm itu, dapat dibilang sebagai sosok bek lokal kebanggaan Persik Kediri. Bahkan untuk musim ini, sang bek telah mencatatkan total 20 penampilan. Tak cukup di situ, pemain yang memulai karir profesionalnya di Persija itu, juga telah membukukan 1 asis. Penampilan rutin Hamra di garis pertahanan, setidaknya membawa berkat tersendiri di klasemen Liga 1. Mengingat saat ini, Persik Kediri berhak bertengger di peringkat ke-6, serta mampu mengarungi 4 laga beruntun tanpa kekalahan. Adapun pada pekan selanjutnya, Persik Kediri kembali dihadapkan lawan yang sulit, yakni sang juara bertahan PSM Makassar. Buat Persib Persebaya dan Arema FC frustasi, Dikri Yusron menjelma layaknya bintang. Persik Kediri tampaknya harus menaruh kehormatan yang cukup tinggi untuk satu pemainnya, yang secara luar biasa mampu membuat Persib Bandung, Persebaya Surabaya, hingga Arema FC menjadi frustasi. Dilansir dari tribunwow.com, Persik Kediri kini memiliki satu sosok yang grafiknya terbilang menanjak, berkat polesan dari pelatih Marcelo Rospide. Sosok tersebut ialah Dikri Yusron Afafa, kiper lapis kedua Persik yang naik menjadi penjaga gawang utama, setelah Kurniawan Kartika Aji hengkang ke Persita Tangerang. Seperti diketahui, Dikri Yusron mampu menunjukkan performa hebat, yang membuat Persib Bandung, Persebaya Surabaya, hingga Arema FC menjadi frustasi, saat menghadapi Persik Kediri. Sang kiper sukses menjaga gawang Persik Kediri tidak kebobolan, saat melakoni pertandingan di 4 laga beruntun. Saat melawan Persib Bandung, Dikri Yusron mampu menghalau serangan dari skuad Bojan Hodak, dan berperan penting dalam kemenangan 2-0 itu. Sedangkan saat melawan Persebaya di pekan ke-17 lalu, Dikri juga sukses menjaga clean sheet gawangnya, di saat Persik Kediri menang besar 4-0. Begitupun dengan Arema FC, juga tak luput dibuat frustasi oleh Dikri Yusron, di mana Singo Edan gagal mencetak 1 gol pun, saat Persik Kediri menang tipis 1-0. Secara total, Dikri Yusron telah mencatatkan 7 clean sheet dari 14 pertandingan, dan baru kebobolan 13 gol saja. Menariknya lagi, sang pemain juga sempat menyumbang 1 asis, di saat Persik Kediri melawan PSM Makassar di pekan ke-6. Melihat performa Dikri Yusron yang terus menanjak, tidak menutup kemungkinan sosok berusia 28 tahun itu, bakal menjadi komoditi panas di Liga 1 musim depan.
Melirik dari Transfermarkt, Dikri Yusron saat ini berlabel 1,74 miliar rupiah, di mana harga yang relatif terjangkau bagi tim-tim Liga 1. Dengan kontrak yang bakal habis pada Juni 2024 mendatang, tentu peluang tim lainnya untuk mencomot sang penjaga gawang sangat terbuka lebar. Tim-tim seperti PSS Sleman hingga Bayangkara FC, yang sering kebobolan di Liga 1 musim ini, bisa menjajal sosok Dikri Yusron untuk musim depan. Bahkan klub masa kecilnya yakni Persib Bandung, bisa saja memulangkan sang pemain ke tanah kelahirannya. Yeah, don't ask questions, shut your lid.